Alhamdulillah wa syukrulillah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih pada TIME dan warga kampung Kota Baru ni, Masjid Kota Baru. Alhamdulillah, dan kepada sidang yang mengikuti dalam live pada malam ini. Alhamdulillah wa syukrulillah subhanahu wa ta'ala. Setelah daripada masa berlalu berapa hari tahu dah, 40 berapa lah, 40 45, 46 dah ada. Kira lah. Daripada 47 tahun ni lagi. 45, 46 hari lah. Di Plastin. Berlaku. Dia panggil perai lah. Perai pun perai. Perai yang paling kuat sekali. Lebih daripada Amerika duk tohok bom di Hiroshima pada perai dunia yang kedua dulu lagi. Lebih daripada tu katanya dua kali ganda. Tu dia. Jadi panjang sungguhlah trek ni. Cuma hari ni tu kita boleh dengar berita lah hasil pada pokok kita duduk doa siang malam ni. Allah duduk doa sama. Nah, Allah mansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afin al-madrumin di Filistin, kita duduk doa sama tu ke? Jadi Tuhan juga dengar tu, dengar doa-doa pokok kita. Jadi mula pada hari ni tu jadi katanya buat genjatan senjata. Berhenti perai dulu 4-5 hari. Berhenti dulu. Lepas tu kau kira semula. Dan dalam masa 4-5 hari tu tak ada lah. Tak ada. Tapi hacul bo lah. Lagi di Ghazah terutamanya. Ghazah satu tempat tu dah yang kita tahu. Jadi hacul habis-habis. Rumah tu dekat-dekat dengan 300 ribu buah rumah. 300 ribu. Nah, 300 ribu lebih. Rumah saja. Rumah pun rumah dia ni rumah molek, rumah orang-orang Arab ni. Walaupun sesak pun dia buat pasal jenis rumah batu gitu. Ada pasal 5 lapis, 10 lapis pun ada. Muka dia, dia spek pak dia. Dia kena buat tinggi. Dia kena buat rumah-rumah batu. Tu hak, hak pasal rumah selapis-selapis pun ada. Tapi kebanyakannya rumah hak banyak lapis lah. Lepas dia duduk situ, dia orang Arab dia panggil pasal jenis duduk dengan syugah-syugah. Kita pergi Mekah tahu kan dah syugah. Naik atas tu ke, satu keluarga ni, satu keluarga dalam lapis tular tu. Jadi ada banyak keluarga. Jadi rumah pasien tu hancur bu. Dah sekolah, bangunan-bangunan lain, jalan raya, masjid, sampai ke gereja, hospital, nah, pusat-pusat kerajaan, hancur bu. Nah, di kawasan Ghazah balik utara tu, Ghazah dia ada balik utara dengan balik selatan. Balik utara tu ke, lebih daripada 90% hancur. 90%. Tu dia kalau kita tengok peta tu ke. Allahu Rabbi, Allahumma sa'an la hawla wa la quwata illa billah. Tengok gambar apa? Kita bakal boleh tengok gambar belakang dah. Nah, boleh tengok belakang dah. Tular ya, tak tular ya. Gambar hancur bos semua. Nah, peluru sosa tu. Apa dia. Berapa ribu kilo tu sosa jatuh tu. Nah, jatuh. Jadi katanya lebih daripada 30 ribu tan. Nah, dalam masa ni 40 hari dia duduk bom tu. Lebih pada 30 ribu tan. Acur. Tu dia. Tak kira kau tu duduk acur kat jadi panggil acur sungguh lah. Acur sungguh. Tu dalam masa 45-40 ni hari ni. Nah, kematian pun belah-belah ribu lah. Nah, kita tengok akar tu lah. Lawan hari ni berapa? 13 ribu lebih kurang. 13-14 ribu. Budak tu dekat dengan 5 ribu. Budak saja. Kanak-kanak. Perempuan pun 2-3 ribu. Tu dia. Jadi orang biasa lah kita duduk tengok tu. Kanak-kanak tu duduk baru beranak. Duduk di hospital. Tak boleh orang panggil pubat, petum payaban. Mati di situ. Rumah-rumah apa semua. Malam tu duduk dengan mokok molek lagi dalam keluarga, duk baca Quran, duk seronok dalam rumah. Tapi bagi esok tak ada. Keluarga cari mok, cari anak tak ada. Pagi esok tu pok mai duduk gali dengan tangan. Gali rumah hak utuh tu. Ada cok cari, ada cok gali dengan cok, tak ada cok gali dengan tangan, gali dengan tangan cari. Duk panggil ayah, duk panggil anak, duk panggil nama Muhammad Ismail, duk panggil. Hak tu kita boleh tengok kalau pokok kita duduk tengok lah. Berita tu jadi masa sebulan tu kita boleh tengok berlaku. Masya-Allah, saya
Betul lah tepat 24 bulan baru ni tu pergi di Turki. Nah sebenarnya bukan pergi nak we bantu hak ni dak. Kita telah beli tiket tu sebulan belum pada tu lah, sebelum ada berlaku lagi dah. Nah, kerana ada nak pergi seminar masuk mesyuarat. Nah, tapi 47 tu lah tu berlaku. 47 tu lah berlaku tu, mai 410 sorak sekali dengan kamakan kata, kata kita buatlah, kita buat kerana berat doa nak buat dah. Kata duk jaga kata panjang lah ni cerita ni panjang, waktu kita buat satu kontun rendang dia kan ni. Nah, buat dalam pas apa dia sebar dalam apa dia dalam Facebook. Jadi alhamdulillah dalam masa tak sampai 3 minggu tu kita boleh kumpul 1 juta lebih. 1 juta 30 ribu. Lepas tu ambil dulu 800 ribu. Nah, wak gi pada di Istanbul. Nah, melalui satu ongkon hak kita duk buat kerja sama, hak saya duk mari ceramah, duk mari ngajar apa-apa kita ni. 10 tahun dah ni kita duk wi ngan ka dia lah. Nah, 1 juta 2 juta alhamdulillah. Jadi baru ni tu wi dulu nguat rek tu 800 ribu di Istanbul. Jadi tinggal lagi 300 ribu lebih-lebih di tu ni di dalam tanakan. Klik mari tu nya ada pula dekat dengan 1 juta pula. Nya tambah duit tu daripada 300 ribu tu jadi ada 1 juta lebih-lebih, 1 juta lebih-lebih. Jadi sorak pula kata tak apa kalau gitu kita nak buat gi 424 ni insyaallah mula jalan 24 dan akan we pada satu ongkon pula Al-Quds Foundation. Di Al-Quds tu tuai Razah sendirilah orang Razah, anak cucu Razah tapi dia duduk besar di Malaysia. Nah, duduk ngaji habis doktor situ dan kita telah pun bekerjasama dia berkali-kali mari duduk di tanning ni. Nah, kita kawi melalui Al-Quds Foundation, Muniti Al-Quds di Malaysia tempat 25 ni kita akan suruh pergi dia insyaallah. Jadi sebanyak 800 ribu pula. 800 ribu pula. Jadi 1 juta ni lah. Alhamdulillah. Lepas tu, petai tadi tu saya cek dalam tanakan. Ada pula dekat-dekat dengan 800 ribu pula dalam tanakan. Jadi, 3 kali 800 ribu ni maknanya ni. Berapa dah lah? Dekat 2 juta lebih lah. 2 juta 4 dah lah ni. Alhamdulillah. Tapi, hak 800 ribu hal di akhir tu, kita ke sorak semula lah. Kata, insyaAllah lepas pada 2 kali 425 ni esok lusa kita nak pergi, lepas tu kita nak bukan kata berhenti, nak tunggu siapa kau boleh puasa. Nak tunggu boleh puasa, nak pergi timpuh pada pokok kita ni, kutip sekut sehari. Boh sekut sehari, lepas tu kita ambil boleh puasa ni. Ambil fadilat boleh puasa insyaAllah. Nah, 4 bulan lagi tu boleh puasa ni, niat molek. Jadi hari ni, tengok ni chilling ni. Ciling ni boleh buat, kita buat banyak ni 10,000 ciling buat. Lepas tu aku boleh nak bagi berlaku setiap buah rumah dalam tiga wilayah ni. Nah, we ada satu rumah, satu ciling. Lepas tu boh sekut sehari 2 kot, 5 kot, 10 kot ikut lah. Boh dalam tu ajar anak-anak kita, ajar keluarga kita, kita sendiri. Nah, siapa kau boleh puasa ni, kalau kita boh 5 kot sehari nak boleh banyak anak. Lepas tu boh siapa boleh puasa, insyaAllah tak usah main serah kau ustaz. Tengok dalam buah banci, on masuk dah. Pergi ditanakan, on kalau dah. Nah, tak saya terima kerana 10,000 celing ni dekat nak bila lah kalau kita ustaz. Jadi masing-masing kita ada tanakan belakang dah. Buat pergi di tanakan suruh dia bila, lepas tu on masuk dalam banci. Dan insyaAllah kita bakal janji lagu tu lah. Janji lagu tu. Nah, tu dia. Hak malam ni. Nah, hak rakyat jauh sebab lepas pada ni hak sebenar. Lepas pada ni hak sebenarnya. Hak dia mau nak hidup sebenar lepas pada ni. Baik panggil lepas boh kan. Lepas boh misalnya, lepas rumah bakar lah sama Allah misalnya, boh mari kampung kita ke, tekah duduk boh tu duduk jadi serabut, dah habis kot tu, habis kot ni macam-macam, dah. Nah, tapi boh lepas air habis, tu hak susah semua. Nah, tu kan? Peti sejuk dengan api mampus, dengan apa semua, rumah hancur, kereta punuh. Nah, macam-macam, dia panggil di tengah-tengah penderitaan yang sebenarnya, lepas pada perang. Pahlawan ni orang tak ada rumah 900 ribu orang paling kurang orang yang tak ada rumah dah pelarian berjuta lebih, budak-budak tak ada sekolah pun hampir lebih kurang 400 ribu orang tak ada sekolah nak mengaji. Tu dia, jadi hancur sahancur sungguh, hancur sungguh lah ni. Jadi bulan puasa ni tak tahulah dia nak buka puasa lagu mana, nak ada rumah lagu mana. Nah, tu jadi kita kena buat bulan puasa kot insyaAllah. Bawa dia nak kat kita, wihak ni lah ni, wihak ni. Tak ada menunggu hak ni. Ingat itu. Sebab dia akan berpanjangnya. Kita berdoa semoga peperangan ni berhenti. Tapi
penderitaan, kesusahan, kesengsaraan, kuam dia ron hok buat dia ni bertahun tak tahu nak nak baik kira gua nak tak itu ke. Ah kita ni kak Allah rumah bakasa tu pun sebuah sebuah rumah dalam kampung tu pun dia tak tahu nak bangun lagu mana dah dalam masa yang cepat tu. Misal ni bakar selama 45 hari 46 hari bakar. Nah, duduk dalam api dah, supaya duduk dalam api dah. Kita tengok balik malam tu kak menyala merah-merah duduk dalam api. Nah, lebih pada ashabul ukhdud lagi. Nah, ashabul ukhdud nah masa dulu masa belum pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu duduk biasa lepar dah kan. Raja-raja hak soleh duduk lepar orang berimik. Duduk dalam telaga dia nyala api dalam telaga. Nah, patu dia lepar orang lepar. Lagu tu dah. Di Razah baru ni lagu tu dah. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Nah, Allah melaknat orang-orang hak gali telaga nah yang mana mereka menyalakan api yang sangat panas dan sangat menyala. Nah, tu dia. Cuma kita jangan wi supa dengan demo lah. Supa dengan demo lagu mana? Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka itu menyaksi dengan apa yang mereka buat pada orang-orang mukmin. Boleh padah manusia masuk dalam telaga. Pakak duk tengok. Tu dia. Pakak duk tengok belaka jadi tai tok sok lah. Kita kalau kita duk lagu tu juga, duk tengok semata-mata tengok, takut-takut kita pergi baca surah Al-Ukhdud tu, surah takut-takut kena tah pala kita. Apa tak? Sebab kita tengok ya. Bangun pagi tengok. Tak ada perasaan kata nak tercuit perasaan untuk nak membantu lebih pada doa lagi. Nah, tu kita ingat malak baca Quran ni, kena tah pala kita pada. Nah, apa dia? Anna wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Pak demo jadi supaya tengok tai taksud syuhud, mana jadi saksi duk tengok orang duk kena bunuh. Emak tengok. Tai taksud belaka apa lah ni? Nak kata tak tengok tak boleh kerana ada tai taksud belaka. Ada line, ada IG, ada Facebook, ada surat khabar, ada TV. Tengok. Dung. Jadi orang panggil balik Yahudi tu dia menghancurkan orang Razah ini di tengah-tengah penglihatan dan penyaksian orang seluruh dunia. Pakak duk tengok. Dengan melalui gun inilah, dengan melalui TV apa semua. Kita duk tengoklah ni. Jadi, kalaulah kita tidak ada buat sesuatu, takut-takut kita ni dilaknat oleh Allah seperti mana Allah telah pun melaknat kepada tue hak duk orang panggil gapo duk gali parit pada masa dulu. Qutila ashabul ukhdud. Na'udzubillah min zalik. Nah kita ingat kita baca dah surah ni kita tutup email dah baca dengan dah. Nah, kita jangan menjadi sepengah dia mati. Jadi alhamdulillah cuma saya saya duduk tak ada duduk renarung mana lagi malam ni baru pertama kali ni. Baru duduk renarung tulis lagu ni banyak kata kita akan bagi pada sebuah rumah tiap-tiap rumah kalau sekolah nak pun tak apa royak mari. Nah kita nak ping mari. Cuma dia ada harga lah sikit tu ada 25 kot. Kalau demo tak hantar pun kita boleh klik harga tu. Boleh klik. Tak apalah insya-Allah ambil demo harga kerapuk demo tu 25 kod. So. Dengan stiker dengan apa semua dah. Tadi insya-Allah. Cuma saya kejut sorry ada orang mai hantar dalam Facebook dia kata ustaz, saya pun nak ambil juga kerapuk hok ustaz buat tu. Cuma saya bimbang ko hawe ju rumah ada sorry. Pak itu ada tak hawa juh? Tak ada rumah, eh? Ada? Ada hawa juh. Kalau ada hawa juh, tak usah ambil. Tu dia panggil dia juh dia tu. Dia tulu ambil, takutnya. Tu dia. Minggu mula-mula tu tak ada ambil lagi. Berkat dengan poso penuh, tengok berat ke apa semua, raik. Dalam rumah. Tu tak ada kita. Kita 4 bulan duduk taruh. Allah, saya dengar hak tu, sungguh boleh dia ada. Cuma, hak benda kita berasa nak jatuh air matanya. Allah, nak ayat kata umatku, tani naga jalan ni. Di plastik tu dia nak jaga Masjid Al-Aqsa. Anak-anak muda ni, umur 18, 19 ni, dia pakat nak jaga Masjid Al-Aqsa. Dia sanggup menggadai nyawa, harta, masa, kebolehan, kemudahan dia tu. Untuk nak mempertahankan Al-Masjid Al-Aqsa.
Nah, dia dia sanggup bersusah payah Allah nak terbang dengan kerang ron tu. Para apa tu? Para para mata tu dengan kerang ron tu. Supaya burung dah kan pagi 7 4 4 7 tu. Siapa hendak terbang tu? Budak wei rumah mala 18 20 ya. Tu. Hak hidup terbang tu beratus tak tahu banyak mana beratus. Ah tu dia. Nah. Ah tu dia terbang. Dia terbang lagu mana? Patu hak peleknya dia pergi berlatih mana? Moga tu dia kena berlatih dulu. Ha, kita tak pasal tanya, tak tanya. Dia dok buat senam fik dok berlatih mana? Kau terah selalu dah. Terah jadi selalu. Ai, payah nak jadi tu. Nak jadi selalu tu dia kena ada. Dia kena ada latihan ataupun dengan keimanan dia pakai sekaligus selalu dah. Ah, hak tu tu pandam nah. Orang okay, hak nak boleh tujung belo, hak kita nak nampak jung-jung tu, eh berapa kali, berapa bulan, berapa tahun pun demo duk obrom tu. Cuma bin demo banyak mana nak mai cho kita tu. Tapi demo ning tak ada fik rok pasal tu tak ada. Hak pasal terbaik. Tiba-tiba beribu-ribu orang naik mari serupa dengan burung ababil dan terbang mari daripada Gaza, gi jatuh di bumi dia panggil kawasan sepadan dengan Gazah tu lah dia panggil Ghilafu Gazah Plek. Kawasan sepadan dengan Gazah lebih kurang 15 kilo dia dia terbang lagi. Wong gi jatuh tu. Saya tengok hak situ pasal kata demo ni latih mana. Patu ambil mana? Ambil daripada budak umur 18 20. Hei pemuda, hei remaja. Hei budak-budak warung hak duduk sing tengah jalan. Nah, hei pelajar apa dia pemuda-pemuda hak duduk main bola siapa kata khabar ke semaya ngore isya hei remaja-remaja hak duduk menghabiskan masa dengan berpoya-poya dengan tidak tahu gapo saja tu kamu ambil lah kejadian di Gaza ini ambil satu pengajaran nah pada kita semua pokok wayung lah ni hak jadi panha tu tiga wilayah lah ni jadi panha ngada mani kalau tak kata setiap siap buah rumah pun, siap kampung ada. Termasuk kampung ustaz dia. Ada belakang. Selipar boleh tak luar lagi lah ni. Selipar berani lagi tak depan, tak luar rumah. Tak berani dah. Nah, baju-baju apa semua tak berani nak kerja balik malam. Siapa tangan tu dah berlaku dalam masyarakat kita secara umum. Tetapi Wairun di Palestin dok ya, dia tak main lagu tu. Dia telah pun dia panggil wakaf diri dia, harta dia, bahkan nyawa dia untuk semata-mata mempertahankan Al-Masjidil Aqsa. Dia nak tu. Jadi dia boleh buat berlaku. Tak tahu dia berlatih lagu mana, lepas tu mula pukul balik pagi. Balik pagi pukul 9, pukul 5.30, pukul 9 tu. Lepas maya subuh dah kali. Bah nak buat persiapan gunanya, telah kita matang, kita nak matang pukul 9 pun kena bangun pukul 4 dah. Hak tu nak matang. Bukan biasa jenis bangun pergi selalu bawa pisang matang, dah. Bah kalau nak pergi jauh lagi, kau teruk lagi buat persiapan. Nak pergi Mekah, di malam tu tak tidur. Nak pergi Mekah. Hak ni nak pergi serang musuh. Musuh, bukan musuh biasa. Musuh yang orang panggil duduk kata oh sebelum pada ni nyo paga nyo wak jago dia panggil apa sistem keamanan sistem rabob pamprot pai dia tu nombor satu dalam dunia nak masuk dalam kek dia tu seolah-olahnya burung seko nyamuk seko pun tak lepas dia panggil rabob dia tu sistem dia tu dia panggil apa iron apa iron dome. Allahnya kubah. Sebenarnya bukan kubah besi itu dah. Nak buat ibarat kata. Ibarat kata dengan rabuk dia, dengan rabuk apa? Ceruak dia, dengan komputer dia, dengan alat-alat hak maju, hak canggih ni, musuh mana masuk kawasan itu, dia pakat tahu lalu dah. Boleh tahu lalu dah. Tu rabuk dia, dia percaya sungguh. Dia berimeh sungguh dengan percaya, dengan rabuk dia pada masa itu. Siapa orang pun pakat gerung belakang lah.
Nah, dengan tenteranya, dengan apa semua macam-macam, pagar-pagar dia buat pagar tu, semua tu ada elektrik belakang tu hidup dekat cok. Mati terbakar. Nah, tu dia. Khawat-khawat dia buat tu bukan sekadar khawat saja. Tapi dimasuk dengan elektrik, dengan kerasai faifa, kerasai faifa rangsung kuat sekali. Duduk dekat tu pun terbakar dah. Tapi semua tu berjaya diredah oleh mujahidin puak-puak remaja ni. Ambil lagu mana? Atas udara, atas darat, bawah bumi, dalam laut. Empat penjuru mereka serai belakang empat tujuh. Jumlah Allah kata setengah 3,000, kata setengah 5,000 orang. Pakat pergi serai. Lepas tu siapa? Remaja. Allah. Jadi demo ni boleh mempertahankan nyawa, harta benda, jiwa raga mereka demi mempertahankan Al-Masjid Al-Aqsa. Tiba-tiba pak kita ni nak jaga kelapa besar pun tak boleh. Allahu Rabbi. Jadi panhala ni. Hak ni hak-hak ada sorang lah. Dia duduk rasa bimbang. Cuma ustaz pun rasa bayar waktu baik tu. Ha, sungguh. Sungguh juga tu. Ha, tu kena beringat lah. Jadi maknanya kalau ada apa dia rumah mana hak ada waju tu. Apa, wakil-wakil kota email lalu lah. Tak sabar ambil lah ni. Ha, tu dia. Ha, payah. Payah pak kita ni payah. Deh. InsyaAllah kita kena baik banyak lagi. Itu tu sebagai apa dia permulaan. Jadi apa hak berlaku dalam masa 47 lepas pada tu tiap-tiap hari tu dia berasa kita boleh ambil, boleh dengar berita tu macam-macam dah lah ni lah. Banyak lah. Tu dia cuma kalau masa ada lagi kot kata kita ambil pengajaran hak ni besar. Kita tak sah duk bila berapa kata ke bawah apa butir hari ni. Nah, 40 hari dah ni berapa butir kata kebah hak hacun dah. Nah, tu dia royak semua lah berapa 200 300 buah. Dia royak semua tapi aku tu tak penting sangat bagi kita duk ngapa tak usah tengok sebab betul hari ni esok kena ubah semula pula. Nah tu. Mati pula gitu juga balik demo mati apa orang. Balik kita mati apa orang tu dia jadi aku. Kita tak usah duk penting sangat situ. Tapi kita nak ibrah pengajaran yang kita boleh buat toyok kita buat lagu mana kita duk boleh kita boleh ambil pengajaran apa. Yang pertama kita kena tahu satu apa yang berlaku di Gaza di Palestin merupakan rapase merupakan rompok ke tanah yang paling panjang sekali yang guna masa lama sekali di atas dunia. Ayat satu. Penkan plon pendin di chai rakyat wala nan di sud nai lok ani yang pertama 75 tahun dah dia mau duduk senyoh dia mau duduk nak rebuk dia mau duduk nak orang panggil gi duduk samung nah samung di depan ramai-ramai inilah duk samung 75 tahun dah dalam masa 75 tahun tu gapo berlaku ada berlaku bunuh sokmo nanak hari peracur rumah nanak hari halau tiap-tiap hari. Nah, rumah masjid orang perempuan budak sekolah. Hak tu merupakan sasaran bagi mereka. Semua dalam masa 75 tahun. Tidak berlaku hari-hari. Tidak berlalunya hari-hari kecuali ada benda ni. Luka semua tak ada nak pubak. Kalau setiap tubuh ni luka semua kena iri. Nah, hari ni tangan kena iri. Nah, esok lengan, esok betih. Lusa tulak tuleng tak ada nak perubat hak dulu darah yang baru tubik pula luka yang baru tubik ialah lagu tulah orang panggil umpama yang sebenarnya yang berlaku di Gaza. Siapa ko sute negeri ni jadi hak demo pula habis sute negeri Palestin ni ada lebih kurang 1000 tarang kilometer caput taning dengan naga lebih kurang tu bumi Palestin. Bekuat tu tak masuk jalan luas lagi. Nah, dua cangkak tu. Plastik semua. Tiba-tiba learning hot learningnya ada di kota asa. Tak boleh duk orang Islam ada. Lepas tu ada di ampa mengang dengan ampa penarik so. Lain pada tu nak ampa mengang ampa penarik tani so. Lain pada tu kokpo noci yarang gapo lagi. Misalnya tabah golok sukiring apa semua. Semua boleh kau Yahudi belaka.
termasuk Sejid Al-Aqsa. Sejid Al-Aqsa ni duduk di Dufah, West Bank. Hak tu pun dijajah oleh Yahudi. Pas nak buat lagu mana? Serai sokmo 70 dalam masa 75 tahun. Jadi ustaz dok ayat sokmo dah lah kata hak demo boleh duduk di West Bank tu, misalnya hak demo boleh duduk di bawah jajah Yahudi tu, hak demo tak segi lah. Demo jang duduk lah. Di rumah hak kawasan West Bank hak tu hak kena duduk kacau sokmo tu. Nah, tiap-tiap tahun hak duduk berlaku sokmo kita duduk dengar orang Tino kena tapa, kena sepak, kena katok, kena igat. Demo duduk mari ambil di kawasan West Bank tu. West Bank tu yang luar. Orang Islam duduk di kawasan West Bank tu pun oh banyak. 3 juta lebih. 3 juta lebih duduk di kawasan tu. Kawasan Masjid Al-Aqsa. Lepas tu kawasan-kawasan lain lagi. Hampiran dengan Masjid Al-Aqsa tu. Banyak lagi orang Islam yang asal duduk. Duduk situ. Tapi duduk di bawah pemerintahan Yahudi 100%. Nak gimana, nak jual beli, nak apa semua pun, nak ngaji, kena ngaji di sekolah Yahudi. Sekolah Yahudi. Ngaji situ. Tapi demo duduk. Tak duduk anak rumah demo. Tak itu. Lepas tu, hak tak boleh duduk. Hak tak boleh duduk ni satunya, kapung demo ni hacau lebur. Demo mari sapu habis dengan kereta menyodok, wak, apa semua, supaya kita nak tanik kelapa tu. Nah, tanah kelapa tu asalnya kebun getah. Preaching semula lagi boh diri je. Hal aku tu di plastering, preaching habis. Kok jahat preaching, apa dia jamu. Nah, kok preaching habis, dibubuh rumah, dibuat rumah untuk pendudukan Yahudi. Kapung hak sah, hak jahat, tak ada. Dibuat kapung lain, nama kapung lain. Nah, ada kampung hok dulu pun ada, tapi ada dia tulis dengan bahasa dia suku dah. Nah, bukan dah. Nah, tu dia. Jadi orang hok kawasan misalnya kawasan Jahal, kawasan Kopo tu nak gi dak mana? Gi duduk di Ghazzah, gi duduk di Sungai Padi. Dan kalau kita nampak dah, gi duduk tupe di Ghazzah di Sungai Padi lan. Gi duduk rumah situ, wak kemah situ. Banyak mana lah ni di Ghazzah? Sebanyak 2 juta orang lebih. Nah, Ustaz Oyak Sungai Padi itu kerana Ghazzah pun ada kawasan tanah ni, berhenti ni lebih kurang dengan Sungai Padi. Samroy 65 tarang kilometer. Sungai Padi Samroy 80 tarang kilometer. Lebih kurang besar Sungai Padi sikit. Tapi besar Sungai Padi ni orang berapa puluh ribu ya. Sungai Padi ni kampung Ustaz di rasa. Tapi besar Sungai Padi ni kalau di Ghazzah orang 3 cangwak hidup situ. Orang tiga cangwak, itu 2 juta. Dia duduk di Sungai Padiso. Itu saja tadi. Lepas tu pergi duduk tu demo lawe sungguh. Demo tak jang pergi orang Yahudi mari duduk situ walaupun sore, walaupun sedekat. Siapa kalau ni? Waktu dia mari tu, dia kena mari dengan kapal terbang. Kena bang tu. Kena bang 40 hari tu. Bang. Wih hacur sungguh. Dari Ghazzah. Lepas tu dia mari serian dengan kapal terbang. Itu. Hak tempat kawasan, hak dia duduk meretah tu tak apa. Dia boleh pergi ketuk itu dah. Dah boleh pergi dengan kereta, Muhammad, esok mu kena tubik. 2 minggu lagi mu kena tubik. Rumah ni, kapung ni mu kena tubik. Kena tubik. Hak tu dia buat kita ni kena wijelah situ. Rumah hak orang Islam duduk ni lama mana? Oh, dia mau duduk. Tak tahu apa puluh rung. Masa saya nak Umar mula lagi, tahun 15 hijrah. Pahala ni, 1445 maknanya 1430 tahun dah orang Islam duduk situ. 1430 tahun orang Islam duduk situ. Umur ni beribu-ribu tahun. Data-data orang hak mari 75 tahun dulu, mai royak kata ni tanah hak tu janji, hak tu aku janji. Mungkin nak tubik habis. Aku nak tanah tapi tak sek rakyat, tak sek orang. Allah ada juga lagu tu. Nak tanah saja. Pak kita ni Pak kita lagu nak. Pak kita nak. Rakyat pun dia nak. Tanah pun nak. Nak tanah dengan nak rakyat. Dia jaga malah. Rakyat-rakyat pun lah. Adalah tempat susah-susah sikit tu. Tapi secara umumnya dia jaga malah. Sekolah ke apa semua. Gaji belakang dah. Dia pasal tu. Nah, tempat kita secara umumnya. Bebas. Ikut nak buat gapo. Nak baca Quran. Nak ngapa. Buka tahfiz Quran. Nak buka pun nak. Siapa kau mahu. Buat habis.
wi ke babah saya satu satu peringkat lah. Jadi nak banding dengan hak dia plastik tak leh, tak leh. Sebab plastik ni satu ummah. Orang 10 juta tak ada umah bi. Naco. Patu hak ada-ada ni, hak ada-ada ni kena duduk musuh ni, hak duduk perai 75 tahun, tak reti-reti siapa hari ni. Sebab tu saya wayak kata penkan plon pratet ti chai wela nan ti sut nai lo. Merupakan satu rompakan tanah-tanah bumi yang menggunakan masa paling banyak sekali di atas dunia ni. Kena guna masa 75 tahun. Tak reti-reti. Balik demo hok nak makan nak telai pun tak berhenti, balik hok sungguh duk jaga pun tak reti-reti juga. Ah jadilah wel situ. Dengan gapo saja tak berhenti. Tangis saja kena halau, kena hijrah, kena hamak. Hamak ni pak kita hijrah ni kita tergambar tak? Hok kata ustaz doa ayat tu demo kokpo demo kabun kena pergi di Sungai Padi ni. Gi 75 tahun dulu ataupun gi 50 tahun dulu tak leh kelik sampai bila-bila dah. Ni, Kota Baru ni. Tak leh kelik dah. Karena jadi bandar golongan Islam. Jadi bandar Yahudi, rumah Yahudi lalu dah. Kena gi dok di Sungai Padi tu tak leh kelik. Lepas tu nak gi di Masjidil Aqsa pun tak leh juga. Tak leh juga. Jauh Gazah dengan Masjidil Aqsa ni lebih kurang 50 60 kilo gitu ya, 60 kilo lah. Tinggi 60 kilo ni kita pergi 4 kali sehari pun boleh. Tapi demo duduk di Gazah dah 40 tahun 50 tahun sekali pun tak boleh nak pergi di Al-Masjidil Aqsa. Nak ayat katakan kena hidup jadi guk di bumi sendiri. Penkuk naik pratet kong tu eh. Guk. Di Gazah jadi guk. Gazah ni panjang dia 40 kilo lebih-lebih. Luas dia di antara 9 sampai ke 12 kilo. Tu ya. Panjang mari. Anduk situ pas dia buat guk. Dia sekat habis. Dia sekat buat pagar habis. Nah, cuma orang balik kiri. Itu kalau kita tengok peta mari pada mesin ni. Balik kiri ni ya laut dah. Tak ada kena buat pagar. Nah, lepas tu atas mari tang pak ni. Lepas tu mari lek kanan. Lepas tu mari tang tontai dengan mesin tu. Dia pagar habis. Pagar banyak mana tinggi? Tinggi 20-30 meter. Pagar dengan besi dia, dengan simen dia, mayak jenis mana. Buat atas pagar tu dia letak kawat pula. Kawat hak ni. Kawat hak far yang sum. Lagu tu jauh ya telur. 40 meter, 40 kilometer. 40 kilo dia buat pagar. Tak cukup sekadar tu, dia buat pagar bawah tanah pula dah. Pagar bawah tanah. Maknanya, dia duduk ke apa? Dia duduk buat kampeng, buat pagar bawah tanah. Kenapa dia tahu takut? Buat pagar pasang atas saja nyuruk bawah ni. Dia buat pagar pula bawah tanah. 30 meter, 20 meter pula. Tak sewi puak Gazah ni gali lubang nak pergi tempat dia. 40 kilo pula. 40 kilo pula jaga. Jadi maknanya pagar atas bumi, pagar bawah bumi 30 meter. Lepas tu ada kawalan tetap dengan dia panggil Iron Dome saat ni. Dengan cairan bob. Gapo dia panggil ketenteraan dia. Nah, dengan komputer dia tu, gapo saja masuk, peluru macam mana tahu darah, dia bang lalu doi otonomat secara otomatik. Jadi terkawal, jaga sungguh-sungguh. Allah, dia pun tidur jenera, tak ada gapo. Tiba-tiba 47 orang ni berlakulah apa yang berlaku. Dengan tidak siapa suka. Siapakah hari ni, duk heret tak sudah lagi. 47 ni buat dia duk kaji tak temu lagi. Mari di mana, mari kawasan mana. 5,000 dalam masa nejek, mereka bekerja secara serentak, secara bersistem dengan adanya pauma yang tertentu. Lepas tu boleh bawa orang tawannya 200-300 orang wari dengan tenteranya, dengan orang tua, dengan macam-macam wari. Lepas tu boleh pergi duduk, orang panggil pergi duduk serai, pergi duduk serai tempat-tempat tahan, tap, hak tahan tu sebelah apa? Sebelah dua belah tempat. Boleh hidup serai. Berdepan dalam masa najis. Lepas tu, toy mai duduk di Gazah. Jadi dia malu benar lagu tu sampai mai duduk. Wak nyanyo teruk tu. Wak nyanyo teruk kepada Gazah dia ajar teruk lah. 40 hari lebih. Nah, cuma hari ni katanya boleh apa dia tukar dah. Nah, nak mula tukar dah ni. Karena nak berhenti setelah perai 45 hari. Dalam masa berhenti perai ni, balik Hamas. Dia sendiri rakyat kata, mung lepas orang aku budak mula-mula terik mula-mulanya nak wi mung tu lepas orang tua atau perempuan dengan budak sebanyak berapa sebanyak 150 orang hari hak muda igat lah
Patu aku nak lepas apa hakmu? Aku nak lepas orang perempuanmu, patu anak-anak budak-budakmu 50 orang. Tu ya. Nak terima apa? 50 lawan 150. Lepas tu dalam masa tu tu dia panggil balik Hamas pun minta ayat kata dalam masa 4-5 hari ni kena buka pintu-pintu. We bantu-bantu hak dunia pakat nak pergi, nak we makan, nak we air, nak we gapo semua ni kena lepas. Kena lepas. Ifok kami boleh makan ni. Jadi jom belakanglah ni tu. Tu dia jadi pin kotak kelong hak hari ni baru tubik-tubiklah kalau kita boleh ikut berita. Tapi nak ayat kata itu benda yang berlaku di Gaza. Nah. Tu dia. Balik demo serai, balik kawe pun lawe. Lawe tu buku gapo yang kita kena bahas juga ni. Bakpo boleh orang Gaza ni begitu lalu dia nak lawe. Lawe pun bukan lawe biasa, lawe hak orang musuh sungguh. Orang hak yang takut tentera yang tidak pernah kalah. Dia lawe. Dia ada gapo ni boleh kita lalu. Dia tak ada gapo, dia orang rakyat biasa. Kena sekat lagi, kena kurung lagi. Jadi satu masyarakat yang paling miskin sekali dalam dunia. Penganggur, tidak ada kerja. Wangan orang dia. Tak ada kerja gapo. Kita ada kerja ni kerana ada barisak tu, barisak ni mari. Ada kerongkan tu, kerongkan ni mari. Pesen jenis tak ada kerongkan, tak ada barisak main nak main upah. Tak ada duit nak belanja. Ada kerja gapo? Tak ada kerja. Itu orang dia 2 juta. Tak tahu nak buat lagu mana. Tiba-tiba boleh seolah-olah walaupun hari yang pertama boleh mengalahkan tentera yang paling perkasa, yang paling gagah sekali. Untuk hari. Lepas tu dia serai main dengan kata kebar. Kata kebar pun jadi super dengan apa? Kopi kesading juga. Jadi kopi kesading. Berapa ratus? 200, 300, 200 lebih. 200 lebih. Sute-sute tu harga dia 30 juta dolar. Samun dolar. Dah sute-sute. Berjaya dibom dengan Al-Yasin 105 yang dibuat oleh orang Gaza sendiri, belanja lebih kurang 300 sampai 500 dolar. Tu ya. Culbu. Waktu kita boleh pakat tengok belakang deng. Culbu. La ilaha illallah. Ni dia panggil ni orang Gaza. Dia buat daripada mana? Daripada 30 tahun dulu budak-budak hotlan ni hak mau 20-25 ni duduk pekong waktu tu. Pakdo pegang matu 20 tahun dulu. Pegang matu depan dia, pegang matu. Duk tengok kereta kebah tu dah. Duk tengok dah tapi duk tangkor gitu ada dak gambar. Hak budak umur 7 tahun duk tangkor gitu duk depan dengan kereta kebah dia. Hak tu hak 20 tahun dulu. Tapi lah ni setelah daripada masa berlalu mereka membesar umur 20, umur 25 lah. Jadi pakai apa? Pakai Al-Yasin. Dia membuat Al-Yasin. Patana Al-Yasin tu. Sapa kalau ni pakak gerung belaka lah. Dengar kata kebal. Al-Yasin dia tu dengan peluru yang tajam. Hak mula-mula pelekat mula-mula tu dia gitu dia gi temuh dulu. Gi ledak, gi gapo dia panggil? Gi gapo dia panggil taluang ni. Gi taluang kata kebal dulu. Hak besi tu dia gi jadi temuh dulu. Temuh dulu hak ni. Masuk, patu hak tengah tu jadi bang, hak bang. Gi bang gi peracur daripada dalam. Nah, tu hak dia buat tu. Jadi bukan kata pergi buah pergi tepuk, bang, rebut lalu, hak tu tak ada. Karena dia kata kebar, peluru apa dia besi dia tu pun dia buat besi. Hak molek dah, hak paling canggih, hak dia duduk bangga sekali ni. Merkawa, kata kebar merkawa ni. Hak dia duduk dembe, duduk kusna, puluh-puluh tahun main dah. Nah, kalau pergi duduk bang balik luar, tak ada kuasa kena. Tak ada getah gapo lah, tak ada acu. Tapi hak ni, dia buat peluru mula-mula tu hak pergi duduk gedah dulu. Masuk dalam tayar, masuk dalam tua kerang tu. Lepas pada tu, hak yang kedua tu dia pergi peracu. Lepas tu buat peracu, minyak situ ada 400 lit. Minyak ada 400 lit. Ada bong lagi, ada kipnawuk lagi, ada macam-macam. Hidup bong sama sendiri dia. Nah, sute-sute kata kebar tu lebih kurang. Hak banyak sekali dia boleh duduk 8 orang. Tapi ada siapa 4 orang, 5 orang. Maknanya, kalau hancur habis tu, kata kebar tu paling kurang 4-5 orang. Dia mati. Nah, tu pas. Tiga situ. Kalau dua tu apa kan? Beribu dah yang mati. Tentera saja. Jadi hak tu Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat lah. Boleh buat apa saja. Tetapi nak ayat kata, demo panam mikir, panam ngekoh. Panam ngekoh. Hak tu pula tahu lah kita nak ambil contoh lagu mana. Yang ngekoh benda ni tuhai suruh, Nabi suruh. Islam suruh, ngekoh. Gapa ngekoh? Bidak.
Kalau kita nak ngaji bab bid'ah, ngaji situ, ngaji situ. Boleh bid'ah bab dunia ni, bid'ah lah sebanyak mungkin. Kok kita kena ingat molek tu, ngaji tu, ngaji situ malam-malam, ngaji bab bid'ah. Karena kadang-kadang kok kita duk pelik. Tok-tok guru ustaz pun duk sarah pelik juga. Eh, sikit-sikit bid'ah, padu duk kecek mikrofon bab tak tak bid'ah ke? Ah, duk main duk capuk gelang dua gelang yang tak sama. Dia duk capuk tu. Dia capuk tak kena. Bapa naik kereta kosong, bapa naik kereta. Ah, tak kena. Hak ni Nabi suruh bid'ah sebanyak mungkin. Ha dunia ni antum a'lamu bi umuri dunyakum. Mau lebih tahu pada aku, Nabi ngaku. Bak dunia. Dari masa Nabi dulu pun banyak dah. Nah. Banyak. Boleh, tak ada kena tanya Nabi hak ni bak bak dunia. Nak tanya diri ya, nak pera kambing, pera lembu. Tak ada kena tanya Nabi. Tak ada kena tanya hadis tu. Asal halal lah. Asal benar hak syarak boleh buat. Buat lagi. Hak atas dunia ni. Hak taksirnya. Hak ibadat ni. Hak ni tak boleh. Nabi karik tu. Tak boleh. Dengar. Dengar je. Dengar tengok. Dengar tengok. Dengar tengok. Buat hak supaya ngaku. Buat. Semaya. Buat supaya ngaku. Buat. Nak baca. Buat supaya ngaku. Buat. Jangan tambah. Ah, hak tu. Hak ni hak buat ibadat khas. Nampak. Bak dunia, bak adab, bid'ah sebanyak mungkin. Jadi, orang razah ni dia reti bak bid'ah ni. Sampai dia boleh bid'ah. Boleh sang nawatakam dia panggil. Wak rekoh benda-benda baru supaya dia tu nak orang panggil perai dengan musuh yang paling kejap. Nah, tu dia. Jadi, Allah, demo lawai sungguh. Sebab benda yang demo jaga ni bergur. Al-Masjidil Aqsa. Kiblat yang pertama dalam Islam. Sejak yang kedua dalam Islam setelah daripada Al-Masjidil Al-Haram. Tempat Isra' Nabi. Mula Mi'raj Nabi nak pergi ke langit. Situ belakang. Eh, Nabi Isra' Mi'raj ni Tuhan boleh jemput Nabi. Ambil daripada sejak hari ataupun di Kaabah. Kaabah. Terus pergi ke langit. Jumpa dengan dia. Tak ada masalah. Tak ada kena pergi jumpa tesang di Masjidil Aqsa. Tapi apa hikmah kita duk baca Isra' Mi'raj tu? Nabi kena pergi cari tesang di Al-Masjid Al-Aqsa sebelum berapa nak Mi'raj naik ke langit. Kenapa? Kerana nak wi umat Islam tu ingat siapa hari kiamat. Kata kalaulah kita ni tubuh dada kita, kita duduk menghadap Al-Kaabah di Al-Masjid Al-Haram paling kurangnya 5 kali sehari, hei orang Islam, maka kamu juga kena ada perasaan, ada otak, ada ilmu untuk kamu nak buat hubungnya dengan Al-Masjidil Aqsa. Aku tu, tak boleh nak becek ni. Sejak hari dengan Masjidil Aqsa, tak boleh nak becek. Bagi orang yang hadap kiblat, dia kena tahu bagaimana dia menghormati Al-Kaabah, bagaimana dia menghormati Al-Masjidil Haram, maka begitulah dia kena sayang, kena hormat kepada Al-Masjidil Aqsa. 50-50. Orang duduk semaya semua sejak hadap kiblat, hadap kot sejak hari, tapi hati dia sedikit pun tidak peduli dengan Al-Masjidil Aqsa, maka Islam dia tu Islam 50%. Iman dia iman 50%. Tak cukup. Apatah lagi orang Masjidil Aqsa, dia duduk sedang-sedang menderita, susah payah untuk nak jaga Al-Masjidil Aqsa. Duk mati. Siapa tak sayang anak? Saya siapa tak sayang kepada isteri suami, siapa tak sayang kepada mak pak, tapi demo jong rela untuk nak serah segala apa yang mereka ada, anak, isteri, harta benda, masa untuk nak mempertahankan Al-Masjid Al-Aqsa. Demo tolong jaga kerana kita. Tunggu apa dia gati kita deh. Ha tu dia. Sebab tu kita tak ada dengar ni 40 hari dah ni, kalau kita duk tengok dalam live dalam IG dalam YouTube apa semua hak bang dah. Hak kena bang rumah dah. Patu hak duk dakak anak di hospital pun baik, di rumah pun baik, di kubur pun baik, hak mak pak kita cari mayat-mayat anak. Ada kedak satu klik, satu kali hak ayah dia wayak kata, "Oh, hamah bot temunglah anakku mati ni." Tak ada dengar dah. Hei kosam, pok-pok kosam. Bak temung ni, aku rumah aku comel dah, molek dah, anakku pun duduk besar dah.
data-data puak mung hidup peran dengan Israel, Israel mai hidup putus ke aku. Pasal mung ni punya pasal ni. Ada kita dengar lagi tu? Tak ada. Tak ada walaupun satu kali. Hak ni hak kita duduk tengok 40 hari dah. Saya duduk ikuti 10 tahun dah berita hak plastik. Saya tidak terdengar walaupun satu kelima daripada orang-orang plastik. Hak duduk saya kepada anak demo. Tak ada. Hak duduk marah pada Al-Qassam. Duduk marah pada Hamas. Hak duduk perih dengan Israel. Tak ada walaupun satu mulut. Tidak akan terkeluar daripada orang-orang plastik, orang Gaza yang cemuh, yang marah, yang berasa tak puas hati dengan orang Gaza, dengan orang Qassam, dengan tentera-tentera mujahidin yang hidup perih dengan Yahudi. Tak ada. Bahkan yang kita dengar daripada kanak-kanak lagi, umur 8 tahun, umur 15, umur 20, 30. Siapa kepada umur 80 yang katakan, maralah ke depan wahai Qassam. Ambillah hai Yahudi kamu kalau munak apa dia anak-anak aku. Putuhkanlah rumah-rumah aku sesuka hatimu. Putuh masjid-masjid. Kami akan bina semula masjid. Putuh rumah-rumah kami. Kami akan buat semula rumah-rumah sekolah. Bunuhlah anak-anak kami. Kami akan beranak semula. Anak-anak ini. Kamu tidak mampu untuk nak apa dia? Kamu hanya mampu sekadar kata nak mari peracur rumah kami. Sekolah kami. Masjid-masjid kami. Tetapi sedikit pun kamu tidak akan mampu untuk nak menghancurkan akidah dan perasaan kami. Apa tu hanya nak dengar? Hak kita nak dengar tu. Budak-budak lagu tu. Budak. Budak umur 8 tahun. Lain kita pakat dengar belakang dah. Cuma kita dengar reti ke tak tahu. Mok gapo semua. Pak ni. Pak hak mati anak 3 orang. 4 orang ni. Bakat banyak anak dia belakang. Ya Allah. Ini aku. Mu ambil lah sekadar mu suka. Mu ambil anak aku. Tak apa. Nah, jadi sekadar tu. Hei Qassam. Teruslah dalam perjalanan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami ada Allah. Birruh bidam nafdika ya Aqsa. Dengan roh dan dengan darah kami sanggup orang mempertahanmu wahai Aqsa. Hak ni hak demo nak sebut. Maknanya sedikit pun demo tidak berasa. Berasa apa? Berasa saya dengan kita demo. Hak ni hari sungguh. Tak ada. Bukan sutir buah rumah. Satu umat. Satu umat Islam di Gaza. 2 juta orang ni kecek dengan bahasa yang sama. Ini payah kita nak buat lagu ni. Payah ni. Bukan mudah ni. Nak ajar umat siapa tangan ni. Nak kecek dengan kelimah yang sama ni. Cuba terah la qadar Allah. Misalnya kitanya jadi lagu tu juga. Boleh sebulan. Tak boleh jual diri. Tak boleh jual kau. Kena katuk kedah. Dengan sebab kih ni berlaku huara perai kau misalnya. Hai. Tak ramah. Nak murid kata. Bawa tayo lemah ni. Bawa tayo. Nyada kan ni. Boleh adik. Nyada. Muka kita duduk senedah. Nah, muka kita duduk senedah ni kan. Tapi dok, Gaza tak apa. Tak terdengar walaupun satu kelimah daripada orang tua dah umur 80 tahun pun. Kelimah tu lah. Allah. Ni hak terbaru ni, tak baru nak buat orang perempuan. Wetin orang guru lah guru, guru di Jamiah Gaza. Dia kata Allah, ahli Gaza, ahlul Quran, ahlul kitab. Orang Gaza ni ialah orang Quran, orang baca Quran. Allah. Di sebuah masjid nama Masjid Asy-Syafi'i. Masjid Imam Syafi'i. Gazah-gazahnya dah. Nah, Imam Syafi'i beranak mana? Beranak di Gazah. Ha? Kata setengah di Askolan. Askolan depan sikit pada Gazah. Imam Syafi'i kita ni beranak orang plastik. Orang Gazah. Orang Gazah. Kampung Gazah dah. Lepas apa berlaku di Gazah. Orang perempuan ni kata, guru ni kata. Dia kata, siap-siap buah masjid tu paling kurang. Kita ni ada 2 lapis bawah tanah. Lepas tu lapis bumi, lepas tu lapis atas. 2 lapis bawah tu adalah sekolah tahfiz Quran. Siap-siap buah masjid di Gaza. 2 lapis bawah, hafiz Quran. Atas tanah, itu untuk apa dia semaya. Dan atas disutuh tu buat kecekam-kecekam bahasa-bahasa lain pula. Jadi lagu tu ni masjid. Masjid. Lepas tu ada dalam YouTube. Waktu baik satu aktiviti kecekam 3 bulan sebelum pada ni. Nanti saya nak waktu baik dalam apa dia, kepeh poh dah dalam Facebook saya. Orang Gaza sebanyak, orang hafal Quran dah. Sebanyak 1,471 orang. Dia duduk beripun di masjid
Asy-Syafi'i patu gim ngapa depan syekh orang hok jaga pula duk tasmik dia tu. Nah, ambil dipanggil lepas maya subuh sampai ke waktu maghrib. Hafal sebuah Quran. Dia duk tasmik, tasmik dia buat. Kerana banyak doa orang hafal. Dia panggil Safwatul Huffaz. Allah, Safwah ni apa yang terpilih? Yang terpilih di kalangan orang yang hafal Quran. Kerana banyak doa orang yang hafal Quran ni, kena kat lihat ambil 1471 orang. Lepas tu ambil lagu mana? Mari duduk di Masjid Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, lepas tu mari tasmik. Lepas subuh sapa kau mengorek. Eh, boleh buat 12 je. Hotel sebuah Quran 12 je. Tak tahu dia nak pergi masuk ambil lagu mana, makan nasi ke mana. Tapi dia boleh hotel sebuah Quran. 1471 orang. Lepas tu orang dengar pun ngapa pula mana 1471. Maknanya 2000 lebih lah. Kena pilih tu, kena pilih. Orang semak banyak doa, orang ngapa Quran banyak doa. Hei umat Islam jalatan innaro. Kita nak ambil besar mana? Naik kuku ke lagu mana daripada Ghazah? Orang buku ngapa Quran ni. Kampung kita ada lagi Kota Baru. Berapa orang? Berapa orang yang ngapa Quran Kota Baru? Dalam jalan. Kota Baru. Ni dengar orang Kota Baru lama, Kota Baru murid. Ada lah kali seorang dua. Ngapa? Lah ni Baru Timur, merkat-merkat tahfiz Quran banyak dah. Tapi dengan pukul atau pura atau celia dengan cemuan orang kita 2 juta orang ni. Lah ni orang kita ni 2 juta orang lah ambil daripada 3 cawak ni. Kalau nak tok kata 5000 tak 5 juta tak apa juga. 5 juta orang. Orang Islam. Nak kata berapa orang ngapa Quran? 100? 1000? 10000? Nak ambil mana? Ngapa Quran sebuah lah. Lepas tu sana dia mau buat satu kecekam. Nak ambil orang Safwatul Huffaz. Orang yang paling hafal terpilih untuk nak buat majlis seperti ini. Dia mau berjaya buat. Nah, ada dalam YouTube. Ha, tu tengok. Lepas tu kita duduk ayat kata, ah, orang Ghazah ni punuh. Ada budak-budak kita. Anak-anak kita main duduk ayat. Oh, orang Chau Ghazah, Hamas, Pensyiah. Ha, buat tu baik kau tu pula. Eh, dia mau besok pergi bila Ghazah? Budak-budak lah. Budak-budak anak-anak kita tu. Tak besok pergi. Lepas besok kecek dengan orang Ghazah apa orang dah. Dia duduk sampak dia apa orang. Orang Ghazah paling kurang. Yang budak-budak umur 8 tahun tu, boleh jadi kita kena mengaji pada budak tu. Orang-orang pakai ustaz pas saya ni. Kena mengaji pada budak tu boleh jadi. Alim dia mau. Reti. Mempunyai akhlak. Penuh dengan ilmu-ilmu. Budak umur 8 tahun, 10 tahun ni. Ada saya duduk mengaku dah. Banyak saya ketemu. Pada masa 10 tahun dulu. Masuk ke Syria sikit-sikit. Kita tengok budak-budak umur 10 tahun. Allah. Ingat pada sahabat. Dengan ilmu dia, dengan akhlak dia, dengan soalan dia, dengan muamalah dia. Masya Allah, sungguh. Ha, tu ada tempat dia, di lagu tu. Pak kita nak cari lagu mana? Ni nak cari challenge ni pun tak boleh. Nak jaga challenge ni. Tak boleh. Ha, tu dia. Jadi, insya Allah kita boleh jaga situ. Dan kita boleh tahu. Kita boleh tahu macam-macam lah selain pada kesungguhan demo, kesabaran demo. Nah, kita boleh tahu macam-macam lagi. Orang panggil gapo? Apa lagi? Dia panggil penyelewengnya dalam bab agama pada ada. Mari duduk peling, mari duduk peling. Pak kita ni tak tahu ada kedok di Kota Baru ni. Tapi kalau dalam Facebook hok start tu banyak. Duk ayat kata Hamas ni sesat. Hamas tu Syiah. Allah. Syiah ingat molek dah. Kalau nak jadi Syiah sungguh dia tak buat ngapa Quran. Tak ada. Kalau jadi Syiah sungguh dia belawai kau tu. Nah, supaya dengan apa dia pirah kau pengen cerah dah. Ibu kata maleng mau ngacerah dah. Ada dengan cerah matahari. Apabila cerah matahari air kata. Ah tu dia aja tak ada tu hewat buku lagu tu Syiah dengan Quran. Dia tak berani dengan Quran. Apa-apa kita ni, kita pakat takut belaka tak sahih pada Syiah dia. Yang ni takut Quran dia, kena masuk dekat dengan Quran. Tidak itu takut ke Syiah saja tapi perangai support dengan Syiah. Tak sahih ke Quran. Nah, tak baca Quran. Nak baca Quran. Pak Syiah dia tak telur belaka baca Quran telur. Dengar dalam YouTube untuk guru dia
janggut panjang apa semua bawa baca Quran, telo satu. Dia tak berani dengan Quran. Nah. La haula wala quwata illa billah. Jadi jangan gaduh kita duduk hukum lagu itulah pada orang-orang Ghazah, orang Hamah tu, kerana kita menghina dia ni sedikit pun kita tidak boleh memberi gapo mudarat, memberi gapo sang antara wibahaya pada dia walaupun sedikit. Hak bahaya siapa? Bahaya kita. Allah tu. Anak lah ni nak pesan kepada anak-anak muda lah. Anak-anak muda ni banyak lah ni. Dia duduk dengar macam-macam. Lepas tu dia duduk dengar tu, duduk percaya kepada berita tu ke. Siapakah dia mari duduk tuduh kepada Hamas, kepada orang-orang Palestin, orang Gaza ni kata. Dia duduk khurafahnya, bid'ahnya, syiahnya macam-macam. Hak tu tu na'udzubillah min dzalik. Kita jangan pergi duduk masuk dalam grup tu. Sebab apabila kita masuk dalam grup tu, kita akan orang panggil jadi orang rugi dah. Kita boleh tahu keburukan musuh-musuh Islam. Sepengalah ni lah Israel ni. Israel dengan Hamas dia perang 40 hari lebih ni, dia benar satu cong ya, satu kanan tu ya. Gapo? Benar hak boleh peracur rumah, bunuh budak-budak orang Tino, peracur sejik gapo. Dia benar satu soal. Tempat lain Allah habis. Tu dia pesan sepengen nasi lah. Nasi ni bukan suara sedap saja nak benar. Dia tengok suara 20, akhlak 10, pakaian pula, macam-macam. Jadi kalau dia tak kira di suara tu saja dah. Dalam peperangan, dalam Islam ni, ukuran untuk nak Allah benar ni, bukan boleh, orang panggil gapo, bukan boleh, mari duduk bunuh musuh tu saja dah. Dah. Tapi di sudut lain, di sudut moral, sudut akhlak, sudut persiapan, keberanian. Orang pakak tahu keburukan Yahudi belakang lah ni. Orang pakak kesian belakang kepada Ghazah lah ni. Tak benar kata? Benar lah tu. Itulah benar. Nah, sebelum pada ni orang tak kecek hal Ghazah pun. Lah ni pakak tahu habis. Orang yang duduk kesian kepada Ghazah ni bukan orang Islam saja. Orang Kristian, orang Yahudi sendiri. Beratus ribu, 500,000 duduk muzaharak, duduk buat demonstrasi di New York, di London, di Paris, di mana-mana dunia lah ni, bukan orang Islam dah. Tapi mari duduk royak duduk membongkar kejahatan apa dia Yahudi. Hak ni benar. Patu hak so, hak ni hak benar, hak besar sekali ialah dengan Ghazah dia boleh menghancurkan perancangan dunia, terutamanya dunia Islam yang nak buat baik dengan Yahudi. Dia panggil tatbir. Tatbir dengan Yahudi ni. Belum pada ni nak baik belakang Yahudi. Dengan berlakunya peperangan yang dicetuskan oleh Hamas pada 7 Oktober baru ni, menggagalkan semua perancangan. Jadi benar. Tu dia. Lepas tu, Ghazah boleh ngajak apa kita, Allah, reti bak jihad, makan nak belajar belakang ni bak jihad. Reti bak sobar, reti bak tawakal. Reti bak cari-cari sebab, reti bak lagu mana nak cari kemenangan. Kemenangan dalam Islam ni kena buat lagu mana. Doa saja ke? Nah, kita nak doa saja, bukan. Orang Ghazah bukan doa saja, tapi dia buat persiapan. Gali lubang ni, nak gali lubang lebih dah 30 mek nak buat lagu mana. Apa kita biasa gali telaga? Terang gali telaga boleh 10 karat. Boleh nyawa ke tak? Telaga lu wah karat semik. Semik dua karat ni. Hak ni halus. Kau dah tubuh yang masuk. Dalam tu tak apalah luah. Tapi ni masuk. 30 mik. Pas bukan dalam 30 mik saja. Dalam tu jalan tak tahu apa kilo pula jalan. Jadi jumpa dengan cacing ni dalam tu. Duk buat lagu tu tu. Pakai anggup ramai banyak juga tu. Nah. Terang kita panggil orang yang main upah gali telaga depan rumah kita. Lepas tu lepas lah tu, dia mau apa, kau dah kata dah, ni 10 kot. Ada ke lagu tu? Dah, dia menak juga pada upah. Supa dengan orang Ghazah. Orang Ghazah tak ada kerja dah. Lepas berapa kot sekarang? Besar. Pak kita telaga apa kot sekarang? Kota baru ni. Bukan badan lah, hok gali ngacok. Berapa? 400, 500. Kalau gitu, malam ni pak kita pakai wio sekarang, sekarang lagu. Itu lu nak gali tu. Kawan dua kaget, 1,000. Tak ada gapo, tak ada masalah. Nah, nak we sebab hak nafak tu dia macam-macam untuk nak bawa jalan makan ni pun ada.
Nah, untuk nak pergi surai, untuk nak lari, macam-macam. Kela dalam tu pun ada macam-macam. Dia buat dalam tu dah. Ha, tu dia. Hak tu, hak laninya Israel duduk cari hak tu. Cari tak temu lagi. Khabar-khabar hak. Hak kata duduk bertepur dengan kata khabar pun. Tubik kau dalam lubai tu lah. Sampai kau tentera dia pun, dia duduk mengaku, dia duduk teriak. Aku dengar, aku tengok hatu dia mana. Tak tahu kata main mana. Nah, sepanjang hatu asbah. Sebiah hatu. Dengar suara pun tak dengar, tuai tak nampak, tiba-tiba ada mari pecah dengan kata khabar. Jadi tak tahu kata gapo. Jadi itu dia panggil dengan kerja dan buat persiapan yang kukuh. Dalam perayaan lagu tu. Sampai Nabi bakar baju besi, gali lubang, tahu persiapan. Hak tu hak sungguhnya. Nah, bukan kata semata-mata doa dengan Allah sebah. Doa dengan Allah sebah penting ke tak penting? Jangan silap eh. Tapi itu adalah separuh ya. 50. 50 lagi kena usaha. Demo ada kuda kita, pada kuda tak apalah tiga ekor tak apa. Unta demo ada unta kita masa Nabi. Pas waktu pun sama. Pak kita ni dak, pak kita ni yang jadi berat nak pasal apa? Nak berde tak masuk, nak boleh ngaik, pasal tu. Nak beramal dak, nak nutup. Nak nutup ke apa? Nutup nak ngaik. Waktu tak kena. Tak kena ilmu pasal tu dah. Lepas tu buat menutup juga dia macam-macam dah lah. Tak tahu pergi ke mana rata dah lah. Menutup tu kena cari lagu tu, kena buat bahasa ni. Nah ada. Saya biasa dengar lah orang biasa royak dah saya kata. Dia menutup kena pergi cari akar kayu di bukit. 4 minggu. 4 kali Jumaat. Lepas bila kena pergi? Kena pergi waktu tu imej baca ketubuh. 4 kali. Tengok. Menutup biasa tu. Nah, tu dia biasa tu. Oh tu khamat. Ya tu boleh. Boleh sungguh. Klik di biasa jenis. Pala ke apa ni? Pala tayik. Na'udzubillah. Kena comoh biasa tu pun. Baru dia tak masuk. Ya Allah. Nah, gapo tu kita comoh. Nak kena duduk tapa 40 hari jangan tu. Gapo tu maksudnya? Maksud tak semaya jemaah. Tak semaya jemaah. Apa tu? Ajaran siapa tu? Tak ada lah. Macam-macam. Kerana kita menutup. Dia tak ada menutup siapa tangan tu dah. Tu nak jadi orang yang dikasih oleh Allah. Kena turut fattabi'uni tu Nabi SAW. Nah itulah kita boleh tahu dah. Sikit sebanyak pengajaran dah. Pengajaran malam ni banyak kali kira nak itu tu. Tapi tak ada dah lah insyaAllah. Banyak lagi apa dia. Jurus saya tak nak sebut tu. Nah cuma jadi. Kodatu dah lah. Nah, takut masa kat kita ni. Apa dia pukul apa dah. Kalau ada masa. Hamah ni adalah pasukan yang ditubuh oleh rakyat Palestin. Setelah daripada dia tu pit wang ni tak puas hati dengan persatuan hok nak bebas nak deko Palestin pada sebelum pada ni. Saya terlupa pada tahun 19 kuapa. Dalam sekitar 80 eh. Dia baru cetuh harakah Hamas ni. 19 berapa nama Mimi Komun. Nah pada tahun saya terlupa tu. 1980 eh gitulah lebih kurang dah. Daripada budak nama tua hak muassisnya apa dia Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin ni dia tua mati 10 tahun dulu. 2010 dia mati kena bom Israel. Baru 10 tahun lepas dia mati. Jadi lagu itulah Hamas huruf rekah al-harakatul muqawamah al-islamiyah. Muqawamah ni maknanya belawai lah. Satu organisasi, satu gerakan untuk nak belawai tapi berbangsa dengan Islam. Itu harakah. Dia buat dia Hamas ni dia ada janah dia, ada cabang dia, ada sayap dia. Ada sayap askari. Askari ada sayap pasal jenis siasi. Hak ni pasal jenis main geduk kota, geduk di Turki, main pasal jenis politik. Hak ni Hamas juga tapi saya politik. Ini saya askar, saya ijtimai. Ijtimai maksudnya ke masyarakat tu, nak bina masyarakat apa semua macam-macam. Jadi dia buat latih masuk ke dia. Lepas tu bawah 2000 ni baru ni dia ada pilihan, pemilihan, ada mekan letang. Dia pun calon orang-orang dia buat satu parti politik nama Hamas dah. Dia tewas dengan PLO pada masa Yasir Arafat dulu.
Tapi ya saya rafak mati dah dan ni Mahmud Abah. Ya ya tahu tanda yang dua tu. Tanda yang dua tu tu nyo benar hamah 70 isi lebih. Daripada 130. Boleh 70 lebih. Nah, lepas tu balik balik patah boleh dalam 30 lebih, lepas tu parti-parti lain cik-cik. Jadi benar hamah. Boleh tak kerja air 2000 ni. Tapi nyagi benar dia hamah balik Amerika tidak main hai kan apa. Kata dia menipu. Kena buat semula. Kena milih semula. Ha, tu tu dia panggil satu penipu eh lah. Nah, buat-buat pilih dalam dalam demokrasi dah, tapi apabila benar balik hamah ni, balik pok dia ni tak tak kena turun semula. Dia nak suruhnya suruh suruh balik patah ni. Patah ni orang panggil parti lama-lama dah. Oh, Yasir Arafat ni masa kita dulu Yasir Arafat. Nah, apa dia 40 tahun dah, 50 ni 60 tahun dah umur dia. Datang-datang mari mari Allah dengan budak umur baru 10 tahun 15 tahun. Budak ni. Budak letak letak apa dia letak parti sana. Daripada situlah apabila dia tak 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 setuju Amerika tak setuju dia tak wih bantu eh. Tak wih bantu eh. Orang-orang kerja gapo semua tak ada kerja, tak ada gaji, tak ada gapo semua nah. Jadi apabila lagu tu balik balik Fatah ni, Mahmud Abah lah ni. Mahmud Abah ni dia pergi duduk di kawasan West Bank, kawasan yang ada Al Masjidil Aqsa. Pengen saya royak kok mai duduk di taning lah. Mai duduk di taning, taning kopo, noci, penari, dia mai duduk situ. Lepas tu dia tinggal Hamah. Hamah duduk di Gaza. Jadi duduk duduk situ. Lepas tu kan berlakulah apa yang berlakulah. Tu dia panggil Hamah tu. Lepas tu kan balik dia ni tak ada gapo, tak ada kokan rais sebelum pada ni. Nah, karena dia tu demokrasi, dia calon orang dia. Nah, jadi jadi kerajaan dah. Orang pakat sokong belakang dah tengok kata dia boleh letak kerajaan. Tapi karena dia ni orang Islam, nak kepada Islam, jadi orang bubar. Jadi daripada tu jadi satu harakah yang tidak diresmikan oleh pihak kerajaan terutama pada pada Yahudi. Jadi pengganah sepakah ini. Tu tu dia panggil Hamah nah, secara ringkas. Nah. Makna dalam 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 bahasa pun dia ada Hamas maknanya semangat lah, semangat semangat tu semangat. Nah, tapi orang dia dia tanpa mai dua tiga kali, satu nak membebaskan Palestin, yang keduanya nak jaga Al-Quds daripada serangan Yahudi, mentahwid tahwidul Quds, perancangnya untuk nak mengyahudikan Masjid Al-Aqsa. Dia 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 menata tu. Lepas tu dia nak mengembalikan kemuliaan orang Islam terutama di Palestin. Dua tiga kali ni ya Hamas. Lepas tu dia 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 buat sekat dia, kawasan dia di Palestin ya. Jangan mengenak orang rakyat aku di Palestin. Pas aku pun nak jangan jangan mengenak Al-Masjid Al-Aqsa. Orang-orang aku rakyat aku nak pergi Al-Masjid Al-Aqsa, jangan duk lari, jangan duk senyap, jangan duk tapa, jangan duk kocok sepak. Lagu tu dia tang pau mai. Sebab tu Hamas dia tak ada pergi bong gapo, prinsip di New York, di gapo, di Perancis, di Jerman, di luar-luar negeri, tak ada. Dia tak ada pergi keluar daripada rumah-rumah orang. Dia duduk di Palestin. Dia jaga dan dia kata, bumi Palestin ini adalah bumi kami. Bumi kami. Negeri kami. Hak masalah lah ni panahnya, panah hak mung ada. Ada mung, ada penjajah dalam bumi kami. Dalam rumah kami. Kami usaha nak waktu baik penjajah. Tu ya. Jadi kami tak ada pergi di Amerika, tak ada pergi di Perancis, tak ada pergi mana-mana, tak ada. Kami sekat situ. Dia come not cockpit dia situ. Sebab tu kita tak ada duduk dengan sepuluh dengan IC ke. IC pada masa dulu habis suti dunia je gomo. Ada Hamas tak ya, trust ya. Sepuluh dengan kengor ya lah. Kengor duduk jaga wafawah dia tu ya. Dia duduk situ ya. Jaga. Dia tak ada ingin nak alam. Tapi dia mau mari. Mari ni. Kena. Ya lagu tu dah. Jadi setara tu tepatnya learning orang suti dunia ni pakat duduk ayat kata dia ni pengganah. Tu masalah kita kena bebas dari situ. Pahala ni satu satu kan pula nak naik nak patna pula daripada Hamas pengganah lah ni nak royak kata orang sokong Hamas pun pengganah juga. Tu lah ni nak patna ikra dak ni. Orang putih sanap senun, putih hen duai kat Hamas ke putih kau kan lah. Pokok kita dah putih kau kan lah juga. Ada. Tu dia. Jadi tu ai panggil pekat dunia nak wak dia panggil dunia setiap dunia lagu tu yang nak gigit. Lepas tu kan bohong, duk berita, duk belawak, duk macam-macam, duk buat. Jadi kita kena tahu perancangan ini, mereka adalah satu pasukan untuk nak membebaskan Palestin, nak membebaskan Al-Masjid Al-Aqsa dan nak mengembalikan
kegemilangan dan kemuliaan Islam. Tiga perkara tu. Lepas tu kita kena jagalah dia. Kerana dia saudara kita. Nah, dia duduk dengan Kro'at. Murabitin. Murabitin dia duduk sejik mana. Apa dia Al-Aqsa tu. Tino yata tu lelaki perempuan. Duk macam-macam. Duk nak jaga Al-Masjid Al-Aqsa. Wallahi demi Allah. Sekiranya tidak ada Hamas sampai ke hari ini. Lani Al-Masjid Al-Aqsa utuh hama dah. Hacur hama dah. Tapi ada tu. Nah, dengan berkat lah. Dari hadis wayak. Ini panjang lagi hadis. Nah, duduk wayak tu untuk nak jaga. Situ tu kita kena ingat molek kata berlakunya Dajjal, pembunuhan Dajjal, berlakunya hari kiamat, berlakunya mahsyar, berlakunya mansyar. Semua tu berlaku di turunnya Imam Mahdi, berlaku di situ berlaku dah. Jadi insyaAllah kita pakat-pakat doa lah. Lepas tu lepas dah berdoa. Doa pun besar juga ni. Takut-takut 40 hari dah ni, buat kita sebaris pun tak ingat doa. Ha, tu susah lah. Ayah duduk dengar, tengok. Tengok semua kata berapa orang. Baru tera hari ni. Dengar semua mati. Tapi doa tak ikat ingat. Ah, tu dia. Ya. Allah, negeri Arab pun dia ada tuai dia. Ada tuai, tak ada lah. Ada pasal tolong secara senyap-senyap. Ada secara zahir. Tapi kebanyakannya kerencai. Nah, terutamanya arak-arak hok duk sepade, duk bira Gazah, bira Palestin. Siapa? Lebanon, Jordan, Syria dan Mesir. Pak ni hok asalnya asal. Hok ni enggak duk boleh demo belaka lagi lah. Namo yang nama negeri Arab, tetapi pemimpin dia tu adalah pemimpin yang bersekongkong duduk semeja pula dengan Yahudi naudzubillah minzalik. Budak-budak demo. Duk budak lagi budak demo lagi. Mano tu mano ke demo, tak ada ke? Lepas tu mari tolong jaga kebun raya kita. Nah, lepas tu ke? Tak nak suruh orang. Okay? Daripada mano lagi, daripada orang kerja, orang naik dia tu, orang demo saja. Kita jadi tuai. Tuai ke tak tahu. Kalau matang ke, dia tak nak pergi lah. Kita duduk jauh dah. Kata. Bagi dia kata, hujah semua lah ni. Habis dua jekat dah. Kalau gitu. Mano demo. Demo biasa peredah tu. 1967. Arab. 5 negeri. 500 ribu lebih tentera. Mari duduk musuh dengan Israel yang berumur pada masa tu tak sampai 20 tahun. Nya benar Israel ke? Perai pun dalam masa ni hari. Dia panggil Songkram Hukwan. Bapak kita baca Songkram Hukwan. Nah. Perai ni hari. Israel dia letak dah negeri dia. Jadi Israel. Lepas pada perai ni hari tu. Dia boleh jajah sute bumi Palestin. Nah, termasuk sepada-sepada Syria di Lebanon, di Mesir apa semua. Nehi. Apa tu? Oh, sebab naipan hukong apa semua. Budak demo saja. Kita duduk jadi tahan tu eh. Naik tahan, naipun tu. Apa? Tangtai pertahanan tiba-tiba, orang demo habis. Itu sejarah dia panggil. Sejarah yang paling hitam. Tengok bawa sungguh. Tengok 40 hari lebih daripada rakyat. Daripada tempat kena sekat 20 tahun orang sekat dia boh dalam gok duk dalam gok kok tijai itu sud 20 tahun ni Gazah duk kena boh dalam gok dia panggil pagar tu dah apa pagar tu gok dah 20 tahun tiba-tiba dia boleh mempertahankan dalam peperangan ni 40 dan Israel sedikit pun tidak boleh mengalah strategi peperangan you tersatangkan tahan ni Israel tak boleh nak patah walaupun sekali lah satu nak ayat tahu gitu kalau tanya negeri Arab ke Allah, kita tak usah tanya lah. Tuh, doa saja. Kita lah ni kena tanya kita. Tanya. Aku buat gapo? Aku dah tunai gapo tanggungjawab aku di hadapan Allah. Di hadapan saudara aku di Palestin. Hak tu sah. Sebab kalau kita mati pun kita Tuhan tak tanya. Ah, minta, bapa minta. Tolong ke Arak, negeri Arak ke mana. Tengok. Ada. Negeri Arak dia ada. Ada Tuhan dia. Walaupun begitu, ada beberapa negeri yang banyak. Wisput, Sumengi, Kota, Kuwait. Kuwait saya pergi di Turki pun Allah. Oh dia sara lebih ada tu lagi lah. Dia sara orang-orang dia lah dah tahan. Berapa orang? Aku keluarga ni, aku sara 100 orang mujahidin. We belanja, we apa, we hospital, we sekolah. University Gazah. Jamiah Al-Quds yang ada di Gazah tu. Nah, semua tu dibelanja oleh orang-orang Arab belakang tu. Tu dia. Cuma apa pasal jenis? Show off dia panggil. Show off ni tak ada lah. Nak wik dia lah. Dia aku senar pandang. Ya we perlu 3 butir, ya ayat tahu dia. Itu kerja Iran tak ada apa. Timur. Hamas pun dia timur. Hak tu ada yang menduduk murid tu. Nah, duduk murid kata, Hamas ni pergi dengan Yahudi tapi dia ambil orang Syiah.
Nah, kita ambil Syiah. Tak ambil hak Syiah apa? Hak Islam ahli sunnah tak bui. Pak aku nak buat lagu mana? Aku lemah. Pak ada orang lepak, batai-batai kayu aku kena khabar. Lagu tu yang umat Islam. Orang Hamas, pemimpin Hamas dok ayat kata dah, sebelum daripada aku minta tolong dia Iran, aku pergi ketuk pintu habis ahli-ahli sunnah, lagi ahli sunnah. Tapi pakak ketuk pintu habis. Bor dengan salai, assalamualaikum. Lari masuk dapur satu dah. Ini orang Islam, orang kita. Nah, jadi tiba-tiba Syiah dia nak uwi. Hawi, kita tahu kata dia ada udang sebalik batu, tapi tolong, sekadar dia tolong, ambil lagi. Tak ada masalah. Nah, itu dia. Jadi, apa dia? Lagu itulah kalau nak tanya orang Arab, lagu itu. Masalah ijtimaiyah ya banyak gitu loh. Bukan peperangan dalam Ghazah ni bukan peluru berpandu saja dah. Sute rakyat, sute negeri, siapa duduk belanja tu? Orang Arab ni, negeri-negeri Arab. Nah, wak nafak kata saat ni wak terowong tu puluh-puluh kilo dalam bumi tu. Nah, kalau kata 1,000 sekerat tu, banyak mana belanja? Siapa duduk belanja tu? Ha. Dia tanya pula tu, sekolah, tahfiz Quran, masjid, comel-comel, semua tu daripada orang Arab lah. Saya pergi di Turki baru ni, 40 ongkon daripada negeri Arab dan Eropah, dia minta redum duit, belanja duit apa dia, kairak untuk plastik, dalam masa 2 jam, boleh dekat-dekat dengan $20 juta. $20,000. Ha? Somen. 20 ribu juta. Song apa? 20,000 ni. 20,000 ribu juta. 20,000 lang. 20,000 lang. Maknanya 18,000 berapa tau? 18,000 lang. Dalam masa 2 je. Pak kita buat pergi 20 ribu juta. 20 ribu dolar tu ya. Bukan 20,000 lah. 20 ribu juta. Tu ya. 20 ribu juta. 20,000 lang dolar. Dia boleh kumpul. Pak kita buat pergi 20 ribu dolar. Bukan juta dah, $20,000. Hak dia boleh, $20,000. Nah, itu saja dah malam ni. Benarlah saya jawab pada. Benar dalam Islam ni, bukan boleh menguasai. Bukan boleh menguasai musuh. Saja dah. Tapi kadang-kadang, boleh buka pintu jalan. Buka pintu jalan tu benar. Cuba kita kaji dalam Sulhul Hudaibiyah. Sulhul Hudaibiyah tahun berapa tu? Tahun ke-6 Hijrah. Nabi pergi berapa sahabat untuk nak umrah. Tapi diskak tadi tu kan. Akhirnya Nabi kena klik. Tapi sebelum pada klik buat perjanjian Sulhul Hudaibiyah. Nah di Hudaibiyah tu. Nabi Kelik itu di tengah-tengah terima syarat, 2-3 syarat, panjang cerita pula tu dah. Tapi nak ayat kata, seolah-olahnya Nabi Allah, Nabi Hundur Kelik, tak boleh buat umrah. Hundur Kelik, oh Nabi Hundur pula, 400 kilo pula, ambil di Hudaibiyah, mari Madinah. Nampak dah seolah-olah, nampak Kaabah dah. Tapi apa Nabi Hundur? Allah, saya nak umar sendiri, tak puas hati, gagal saya nak umar. Tak itu kan? Siapa kau ngepek lah dia, ngepek, Rasulullah apa ni? Nah, takutkah kita ni rasa dalam Islam? Tidakkah kita kalau kita mati dalam syurga, dia mahu tu mati dalam neraka? Nabi dok dia tak boleh nak jawab, tak boleh nak hurai ke Sayyidina Umar. Tak baik. Lepas tu, tubiknya, tengah-tengah jalan tu, dia tubik. Turun ayat pula dah. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami memberi kemenangan kepada kamu dengan kemenangan yang paling jelas. Sayyidina Umar tak baik juga. Benar, bernama Rasulullah. Benar lagu mana Allah, benar dalam strategi. Ni orang panggil benar dalam strategi. Hak Tuhan nak, wifak kita tengok, wif jauh. Jangan pasal jenis duduk benar Allah, mati banyak, mati sikit, duduk benar dah. Saya duduk ayat dah, bukan bola liver dengan bola main judo. Kita tengok hak tu, bukan tengok faidang, faidam, faid apa? Faidang dengan faidam kan, orang kocoh banyak, benar dah. Bukan bola, bukan kocoh ni. Hak ni perperangan dalam Islam. Sebab tu ashabul ukhdu walaupun mereka mati tetapi dalam Islam dalam Quran ayat al-fahra tu zalikal fawzul kabir, yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat besar. Benar bernama kena duduk masuk lagu ni. Ini benar bernama ni 13,000 14,000 mati.
Acol buah bih, benar-benar menang. Benar sebagai pembuka ayat kata, ini adalah awal bidayatu nihayah. Permulaan bagi kesudahan Yahudi insyaAllah. Nah, hada bidayatu nihayat Israel. Nah. Hada takalam tu. Nah. Eh. Barakallahu fiik. Hamas الان هي تفرض شروطها على اسرائيل. صحيح. Syah-syah dah sebut. Itu pun tak ada ayat. Jadi 40 hari peredah ni dengan alat senjata balik demo tu orang panggil apa dia dengan canggih dengan maju. Tiba-tiba bom mari bicai, mari damai semula tu balik Hamas untuk nak buat sangan kai. Mung kena buat lagu ni, mung kena buat lagu ni, mung kena buat lagu ni. 2-3 kali. Israel terima habis. Siapa benar dah? Tak lagi itu. Benar bukan jangan tengok di di medan peperangan, tetapi benar dalam meja ni hak benar sungguhnya. Hak tu mati tak ada roh tu. Mati pun benar dah. Dalam Islam mati benar dah tak ada apa dah nama tu. Ha, pergi molek dah tak ada apa. Tapi benar hak sungguhnya benar dalam meja pula ni. Perhitungan. Siapa benar dalam meja pula dia tu benar. Ha tu dia panggil strategik lah tengok. Lepas tu semua kau sendiri tu jadi tiba-tiba hak balik hak hak tak ada perlu gapo tu mai royak atau mung kena buat lagu ningsa, mung kena buat dua, kena buat tiga. Hak pesan hak tak apa kawe buat, kawe nak buat, kawe nak buat. Allah kau benar gitu. Sebab tu saya royak dah kata benar sekara ya, iaitu benar boleh peracuk budak-budak, boleh peracuk hospital rumah-rumah tu ya. Moga lain ya Allah ni. Dan dia panggil apa? Salah. Ah, tak ada rasa salah kata ingat tanya. Dia Allah, akidah dia ni gi bacalah akidah Yahudi ni setara mana dia tengok dia. Orang bukan Yahudi itu adalah lembu kerbau. Lembu kubah. Rumah-rumah orang hak bukan Yahudi itu adalah gok-gok dia panggil kok huwa kok pai. Jadi dia boleh buat nah, okay, kalau ada akidah lagu tu lembu kubah ya demo duduk. Hak demo boleh hidup lagi tu hanya semata-mata demo kena kemak kaku ya. Hak tu ya hak demo boleh hidup. Dan demo berhak mati belaka. Jadi orang akidah lagu tu dia boleh buat belaka. Sebab tu dia boleh bunuh habis. Alhamdulillah dia panggil kerja. Pak hak ni tu 1 nai roi 1 nai pan ya ni 47 baru ni. 40 ni 40 hari ni 1 nai roi dibaca sejarah-sejarah Yahudi daripada Yahudi hak learning Yahudi hak dulu pada masa Nabi Musa apa semua. Semua itu dipenuhi dengan sejarah lumuran yang penuhi dengan darah dan mayat-mayat. Dah, insyaAllah pokok kita pakat doa lah insyaAllah. Nah, kita berdoa akhir sekali dan semoga Allah SWT menjaga kita daripada segala kejahatan semua. Allahumma inna nastaudi'uka filastin wa ahlaha. Allahumma inna nastaudi'uka filastin wa ahlaha. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik nu'minu bika. Nakhsha narju rahmatak wa nakhsha adhabak. Inna adhabak al-jidda bil-kufari mulhaq. اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم أهلكهم كما أهلكت عاد وثمود والذين أشركوا اللهم دمرهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل من تحت أرجلهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار اللهم أهلكهم كما أهلكت عاد وثمود اللهم اجعل عليهم سنين كسن يوسف يا جبار يا عزيز اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المقتولين في غزة وفي فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم وحد صفوفهم وثبت أقدامهم اللهم ارحم اللهم اشفي مرضاهم وداوي جرحاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود ومن عاونهم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.